Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Yamaha Aerox atau NVX155 merupakan jenis motor maxi series yang mengusung desain sporty. Memiliki desain yang keren dan performa mumpuni, membuat banyak kaum muda-mudi yang menjadikan kendaraan harian. Membutuhkan motor matic yang lincah, gesit, tapi juga masih hemat bahan bakar. Saat ini, pilihannya ada Yamaha Aerox 155. Yamaha Aerox juga kerap dibandingkan dengan Vario 160, yang merupakan upgrade dari Vario 150. Mempunyai kemampuan yang hampir sama. Kedua motor ini memiliki basis penggemar masing-masing. Namun, pasca kemunculan Honda Vario 160, ada satu yang mengganjal pada Aerox, yakni di sektor pengereman. Vario 160 hadir dengan pengereman double disc, sementara Aerox masih tromol di belakang. Dan sepertinya untuk Yamaha Aerox 155 versi mendatang, meski memperbaiki hal tersebut demi bisa lebih bersaing. Belum lama ini dikabarkan, pabrikan garpu tala resmi hadirkan Yamaha Aerox terbaru, guys. Buat kalian yang penasaran, seperti apa sih tampilan terbaru Aerox atau NVX155? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Banyak rumor beredar, Yamaha Aerox 155 generasi ketiga bakal lebih sporty dan disematkan rem cakram belakang. Faktanya, Yamaha Indonesia Motor MFG secara resmi meluncurkan All New Aerox 155 Connected. Menjawab perkembangan tren gaya hidup para pecinta sport scooter di tanah air, yang ingin tampil lebih sporty dan agresif dalam menunjukkan eksistensi diri mereka. Sayangnya pembaruan hanya refreshment warna dan grafis baru, tidak untuk mesin dan fiturnya. Warna dan grafis All New Yamaha Aerox pengembangannya telah disesuaikan dengan karakter pengendara berjiwa muda, yang ingin tampil lebih impresif, energik, serta berbeda dalam menjalankan mobilitas sehari-hari mereka. Sentuhan anyar yang paling terlihat pada All New Aerox 155 Connected Series dapat dijumpai pada varian standar, yang kini hadir dalam 5 pilihan warna, yaitu warna Special Cyber City, Yellow Blue, Black Silver, Metallic Red, dan Cyan Silver. Mengusung konsep neo sporty,
Kesan energik coba ditonjolkan melalui kombinasi warna kontras atau two-tone yang disematkan pada bodi motor. Termasuk di bagian cast wheel atau velg seperti yang terdapat pada varian warna yellow blue. Tidak hanya itu, tren gaya berkendara baru turut disajikan pada varian warna special Cyber City yang mengadopsi tema street lifestyle tech sehingga tampilannya kental dengan nuansa dunia cyber. Selain kombinasi warna, kesan sporty pada motor juga turut dibangun melalui kehadiran stripping berkarakter tajam. Dengan pilihan warna-warna mencolok bergradasi yang terdapat pada seluruh bagian bodi motor. Pemberian stripping baru ini tentunya semakin membuat All New Aerox 155 menjadi terlihat lebih dinamis dan menarik bagi anak muda. Hold my breath, looking up, life moves in ways it keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me, it's gone again. Sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. Sementara untuk varian tertinggi, yaitu All New Aerox 155 Connected ABS. Nuansa premium dengan penggunaan warna iconic Prestige Silver dan Maxi Signature Black yang telah banyak diminati oleh konsumen. Namun, sentuhan perubahan tetap diberikan pada bagian stripping, yang menampilkan aksen bergaris berwarna emas dan juga bronze untuk mempertegas kesan mewah. All New Aerox 155 Connected Series dengan warna dan grafis baru saat ini telah tersedia di dealer-dealer resmi Yamaha. Untuk tipe All New Aerox 155 Connected Standar dipasarkan seharga Rp27 jutaan dan Rp27,2 jutaan untuk varian warna special Cyber City. Sementara untuk tipe tertinggi, yaitu All New Aerox 155 Connected ABS, dijual dengan harga Rp30,6 jutaan. Seluruh harga tersebut merupakan on the road Jakarta. Padahal, pecinta Aerox berharap ada perubahan tidak cuma sekedar warna aja, tapi mencakup mesin dan fiturnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Layak nggak sih All New Yamaha Aerox mendapatkan pembaharuan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.